Mak mertua saya hidang makanan guna cap garpu perak. Kalau tak makan, mak mertua kecil hati. Apa patut saya buat? Dengar molek. Camca garpu daripada perak haram digunakan oleh laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, rakyat atau raja. Siapa yang guna, Allah jadikan makanan dia api neraka di dalam perutnya di hari akhirat nanti. Innama ya'kulu fi aniyati zahabi wal fiddati yujarjiru nar fi butuni au kama qala. Hanya senya yang makan dengan guna bekas perak atau bekas emas ini, mereka menggelegakkan api neraka di dalam perut mereka sendiri. Faham? Jadi raja pun haram guna garpu mah, garpu perak. Tiba-tiba orang kafir, mak mertua, dia balik rumah mak mertua, mak mertua kafir, dia Islam dah, hidang dengan garpu tidak berdosa. Kerana bukan dia yang hidang, mak mertua dia yang hidang. Faham tak lagi? Ha, cuma kita gunakan tangan, tak guna garpu tadi. Haa.